Ya, ini adalah shoebreaker yang lama. Ya. Kalau kita lihat di sini tidak terjadi kebocoran atau tumpahnya oli yang terlalu banyak. Masih terlihat kering. Masih terlihat kering. Nah, ini adalah suspensi yang sebelah kanan yang kami buka, yang ini sebelah kiri. Nah, untuk ngetesnya juga, selain dilihat secara visual apakah ada bengkok, kemudian kita juga bisa periksa secara bersamaan, kita tekan, lalu kita biarkan dia balik, apakah baliknya sempurna atau tidak. Nah, di sini terjadi perbedaan daya balik. Nah, yang sebelah kanan ini itu baliknya lebih cepat, yang ini lebih lambat.